Salam teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot bersama saya Kak Tika, dan ini tepat pukul 12.00 WIB. Apa kabar? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik-baik saja ketika kalian menonton video ini. Kali ini saya akan membacakan energi 12 zodiak pasca Blue Moon. Blue Moon terjadi di tanggal 31 Oktober 2020 dan ini adalah fenomena alam karena dalam satu bulan terjadi dua kali purnama. Dan Blue Moon ini lebih cepat hadirnya, yaitu tanggal 31 Oktober 2020, di mana tanggal 2 Oktober kemarin kita baru saja mendapati purnama penuh. Ada pesan spiritual yang disampaikan melalui Blue Moon ini, dan kita bisa hubungkan dengan keyakinan luar Nusantara, adanya Halloween, dan juga dari keyakinan umat muslim. Sebelum Blue Moon ini diperingatinya Maulid Nabi Muhammad SAW, dan saya tidak terlalu ingin menyamakan, tetapi pantaslah kita yakin jika apapun fenomena dari semesta ini ada pesan spiritual yang perlu kita cermati, yang perlu kita tangkap. Dan di sini saya akan membacakan energi 12 zodiak. Cara melihatnya, kamu tonton video energi sun kamu atau matahari yang biasa kamu ketahui zodiaknya apa dari tanggal, bulan, dan tahun lahir. Kemudian cek juga energi zodiak moon dan zodiak ascendant atau rising kamu. Baik, teman-teman semuanya, silakan tonton video ini dan saya mohon tidak di-skip, karena kalau kalian melompati video ini tentunya kamu akan ketinggalan informasi dan mungkin kamu akan berkomentar hal-hal yang sudah saya sampaikan di video ini. Jadi cermati video ini, anggap ini sebagai pesan semesta yang disampaikan kepada kamu agar kamu bisa antisipasi atau mengetahui langkah kamu ke depannya apa. Dan saya membaca energi ini karena saya merasa terpanggil, di mana di masa sebelumnya bagi kamu yang sedang berada di antara dua pilihan, dan pilihan kedua ini datang secara tiba-tiba di dalam kehidupan kamu, apapun momennya, bisa saja ada situasi kemalangan atau musibah ya, atau situasi di mana kamu harus kembali ke kampung halaman, atau ada situasi di mana kamu memang harus menentukan pilihan, entah karena pribadi kamu, pasangan kamu, lingkungan kamu, atau apapun di dalam kehidupan kamu yang secara tiba-tiba, di mana ketika kamu sedang fokus memperjuangkan sesuatu, entah itu hubungan, pekerjaan, pendidikan, karir, bisnis. Dan di saat apa yang kamu perjuangkan ini sudah terlihat hasilnya, mungkin di sini sudah mulai menanjak ya, pilihan itu datang di hadapan kamu. Seakan menggoyahkan kekuatan kamu untuk lebih mendapatkan atau meraih kesuksesan yang kamu pikirkan atau keberhasilan yang kamu tuju. Pilihan itu datang di hadapan kamu, mungkin berkaitan dari sisi kehidupan kamu yang lain. Misalnya, kamu fokus pada pekerjaan. Datanglah satu pilihan yang cukup berat untuk kamu pilih dari keluarga. Atau jika kamu fokus pada seseorang yang sangat kamu cintai, sangat kamu sayangi, datanglah satu pilihan dari aspek kehidupan kamu yang lain, misalnya pekerjaan, yang membuat kamu beralih fokus. Tetapi situasi ini benar-benar menekan kamu, di mana
kamu dihadapkan dengan dua pilihan yang keduanya sama-sama tidak bisa kamu abaikan. Dan keduanya adalah bagian dari hidup kamu. Tentunya pilihan kamu kembali kepada kamu, apa yang kamu pilih. Jika kamu tepat memilihnya, maka kamu akan merasakan dampaknya di tahun 2021. Jika tidak tepat, juga kamu akan merasakan dampaknya di 2021. Itu sebabnya saya tertarik untuk membaca energi 12 zodiak untuk bimbingan teman-teman semuanya. Karena efek Blue Moon ini akan mempengaruhi kehidupan kalian di 2021 mendatang. Oke. Pengalamannya pernah saya alami pada Harvest Moon di 13 September 2019, di mana bulan Juni saya awakening dan 13 September saya mendapatkan pilihan yang sangat sulit untuk saya putuskan. Tapi Alhamdulillah, saya mengambil satu pilihan yang tidak disangka-sangka, karena hanya dua pilihan dihadapkan di hadapan saya, di mana saya mencoba untuk beranjak dari karir saya saat itu. Tetapi dari awal kata coba, saya mulai menguatkan kaki saya untuk tetap berada pada pilihan saya dan meninggalkan karir pekerjaan saya yang selama ini hanya berkaitan dengan dunia tetapi tidak dengan spiritual. Dan disinilah saya hadir di hadapan teman-teman semuanya untuk memberikan bimbingan dari pembacaan kartu tarot, coaching, maupun apa yang kalian dapatkan dari pembacaan kartu tarot saya. Entah itu nasihat, motivasi, atau bimbingan apapun itu, pandai-pandailah mengambil manfaat dari pembacaan kartu tarot, channel New Crystal Tarot. Baik, saya akan mulai untuk zodiak kamu. Hai Aquarius, ini energi kamu sebelum Blue Moon, atau di masa sebelumnya sejak 2020 awal. Satu kartu, Black Flower Fragrance. Oke, sorry. Ya, jadi Aquarius, sepertinya di masa sebelumnya kamu di sini hati kamu gelap, hati kamu hampa, kamu penuh dendam, amarah, sakit hati yang belum bisa tersembuhkan. Mungkin ini juga terkait dengan orang yang pernah menyakiti kamu. Sebentar, saya kecilin. Enggak bisa lagi, sudah maksimal. Ya. Jadi di sini di masa sebelumnya kamu masih memiliki rasa sakit hati, tetapi ingin kamu lepaskan, kamu gak bisa. Ingin kamu tahan terus, kamu semakin tertekan oleh dendam, amarah, dan luka hati kamu. Dan efek Blue Moon di sini memberikan kamu pilihan untuk bertahan dalam dendam, amarah, dan rasa sakit hati kamu, atau move on. Kamu diberikan dua pilihan yang seakan sulit untuk kamu pilih, karena dendam, amarah, dan rasa sakit hati kamu di sini belum bisa merelakan itu semua. Satu sisi mungkin kamu di sini belum bahagia, satu sisi kamu di sini masih fokus mengejar pembalasan dendam. Okay. Saya lihat dari sisi spiritual kamu, Aquarius. Winter. Watchtower of the North. Aquarius, di sini kamu akan merasa dingin. Kalaupun kamu saat ini berada dalam hubungan, kamu akan merasa hampa, dingin, dan tidak ada saling menghangatkan. Hubungan kamu dengan teman, dengan keluarga, dengan percintaan kamu juga di sini penuh dengan kedinginan. Dan mungkin sikap seseorang juga dengan kamu cukup dingin. Dan kamu ke depannya juga akan mengadopsi sifat itu. Atau karakter itu. Dan dengan Blue Moon, believe in impossible. Mungkin kamu ngerasa itu tidak mungkin. Kamu adalah seseorang yang ceria. Kamu adalah seseorang yang penuh dengan percaya diri. Mungkin kamu juga memiliki banyak teman. Tetapi efek Blue Moon di sini akan membuat kamu
seperti menjauh, seperti mengasingkan diri. Kamu ngerasa tidak ada lagi kehangatan, tidak ada lagi hal-hal yang berwarna yang bisa kamu nikmati. Ada rasa jenuh di sini. Kejenuhan dengan situasi kamu yang seperti itu saja. Dan efek blue moon di sini, ya, kamu harus melepaskan dendam, amarah, sakit hati kamu ini untuk menuju ke tahun 2021. Dan ini akan mempengaruhi 2021 kamu. Kalau kamu di sini memilih bertahan dalam dendam amarah dan rasa sakit hati kamu, maka kamu akan tetap berada dalam situasi seperti ini saja. Tapi jika kamu memilih untuk healing dan merelakan, mengikhlaskan, akan ada sesuatu yang fantastik yang akan kamu dapatkan di masa 2021. Dan itu adalah perjalanan baru tentunya. Oke. Saya akan lihat energi yang akan kamu dapatkan pasca the moon. Sorry, the blue moon atau di tahun 2021. Oh, spirit fox, animal instinct. Trust your talent in changing times. Jadi, Aquarius, ini adalah spirit yang akan kamu dapatkan dan ini bisa kamu pergunakan sepanjang 2021, sepanjang setelah blue moon ini, ya, di November, Desember, dan 2021 mendatang. Spirit fox, animal instinct. Trust your talent in changing times. Percayalah terhadap apa yang kamu mampu dan kamu bisa. Ada talents di sini yang kamu miliki, ya, seperti potensi. Mungkin ini seperti menilai karakter orang lain atau memahami bahasa tubuh orang lain, sehingga ini bisa kamu pergunakan di kedepannya. Kamu bisa memanfaatkan ini untuk, ya, menjadi penerjemah atau juga menjadi ahli bahasa. Atau banyak hal di sini yang bisa kamu lakukan dan mungkin ini tidak kamu duga. Kalau saat ini kamu ngerasa, ah, tidak mungkin saya sampai ke sana. Believe in the impossible, blue moon. Ini bisa saja terjadi. Dan mungkin ada langkah kamu nanti ke depannya yang berkaitan dengan talents. Yang sesungguhnya sudah ada di dalam diri kamu, yang selama ini terpendam dan belum kamu kembangkan, belum kamu sadari. Tetapi ingat, kamu harus melepas, ikhlas. Lepaskan orang-orang yang sudah menyakiti kamu, situasi yang menekan kamu, kamu harus berani melakukan perubahan besar, meninggalkan hal-hal yang selama ini menekan dan menyakiti kamu, yang membuat kamu berada dalam situasi dingin ini. Oke? Dan saya akan lihat 3 kartu untuk perjalanan kamu saat ini dan ke depannya. Aquarius. Cablumen. Satu kartu, Ten of Pentacles. Wow. Ini saya lupa tadi kameranya saya kecilin, jadi besar-besar kelihatannya, ya. Gak apa-apa, ya. Jadi kartunya gak muat. Oke, saya ambil 2 kartu lagi, Aquarius. Oh, ya. Kartu kedua di sini. Kematian. Ini adalah death. Dan yang ketiga ada ratu pedang. Ya. Jadi sepertinya di sini ada Aquarius yang dalam proses penyelesaian perceraian atau pemisahannya, dia akan menuju menjadi Queen of Swords, ya, single mother atau single woman di sini. Dan ada Ten of Pentacles. Di masa sebelumnya, kamu memiliki banyak sekali kelimpahan terkait dengan harta, finansial, kamu tercukupi. Tetapi situasinya dingin, ada hampa. Ada komunikasi yang benar-benar beku di sini. Antara kamu dengan lingkungan kamu, dengan pasangan, atau dengan relationship pekerjaan kamu. Ya, tetapi kamu tercukupi dari sisi finansial dan sepertinya modal kamu sudah cukup. Ya, saat ini dan di sini kematian. Saat ini kamu harus meninggalkan sesuatu
yang mungkin sangat berat untuk kamu tinggalkan, tetapi ternyata di sini kamu diarahkan untuk meninggalkan itu. Tidak apa jika kamu memilih untuk bertahan, tapi sepanjang 1 tahun ke depan, kamu akan terus berkutat dengan permasalahan yang sama. Karena energi Blue Moon memberikan kamu bantuan energi untuk melepaskan. Oke. Dan ada Ratu Pedang. Ke depan kamu akan menjadi lebih tegas, lebih berani menolak, lebih berani berpendapat, lebih berani mengutarakan isi hati dan isi pikiran kamu. Dan lebih berani untuk memutuskan sesuatu di mana di masa sebelumnya kamu sangat takut untuk bertindak. Ya, di masa yang akan datang, kamu akan menjadi seseorang yang lebih yakin terhadap diri kamu, percaya terhadap kemampuan kamu. Oke, untuk Aquarius, terima kasih sudah menonton. Jika kamu ingin dibacakan energi kamu sepanjang 2021, kamu boleh kontak WhatsApp di deskripsi video ini. Nantikan video selanjutnya dari channel ini. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share ya. Salam hangat penuh cinta. Bye.